Rindu alam semeba wangi bunga dalam negeri. Haya haya kau juwita, ku ingin bersamanya. Tanganku juwita dalam hening ke dalamnya. Aku Dewi Malam, kekuatan 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan apa kabar? Selamat malam guys, selamat bermalam minggu, semoga terhibur dan happy weekend to you all. Wow, Arah Matangi membawa kami dan melaporkan langsung dari kawasan Jalan Raya Tajur Bogor, Jawa Barat, Indonesia, yang juga merupakan pusat perbelanjaan tas dan oleh-oleh khas Bogor Raya, Jawa Barat, Indonesia, buatan lokal dan juga buatan Indonesia sendiri. Dan saya mengerti, dan saya bangga akan buatan Indonesia jadi tuan rumah di kandang sendiri. Dan meski sudah 10 bulan namanya kita berpisah, 10 bulan pula usia kita bertambah, meski kita tetap di rumah saja. Dan pada astagfirullahaladzim ya Tuhanku, pada kesempatan malam hari ini pula, saya Hans Edward akan membawakan Anda untuk jalan-jalan di akhir pekan dan juga bermalam minggu bersama saya di sini, Hans Edward, di Jalan Raya Tajur Bogor, Jawa Barat, Indonesia, yang juga merupakan pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh tas Tajur dan juga khas Bogor Raya Indonesia, dan juga buatan lokal tapi juga bangga buatan Indonesia, dan karena sudah diakui oleh dunia internasional. Nah, sebelah kanan saya yang kita lewat tadi itu ada akses menuju Pakuan Hill. Nanti kapan-kapan aduh, kurang lancar. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, sayang Anda akan emosi lagi, marah-marah lagi, karena itu sudah ada aturannya dari YouTube. Yang kita lewat tadi itu ada akses menuju Pakuan Hill ya. Nanti kapan-kapan kita main deh ke Pakuan Hill. Pengen banget di rumah baru, tinggal di tempat rumah yang paling layak, unik, mewah, dan juga ya agak sederhana ya saudara-saudara. Nah, ini di sebelah kiri ini belum lewat ya, box 123 mall namanya. Nanti kita lewat ya. Kayaknya ini pusat perbelanjaan terbaru dan lama ya saudara-saudara. Nah, box 123 mall sudah mulai terlihat ya saudara-saudara. Nah, di sebelah kiri saya ini ada akses menuju box 123 mall. Tuh, di sebelah kiri saya. Nah, kita kanan nanti, yang kita lewat nanti ada akses menuju Royal Tajur Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ingin tahu kisahnya? Tapi sebelum itu, pantau terus via media sosial Edward dan subscribe pula YouTube channel resmi Bang Gaben Family. Termasuk Hans Edward 1997, Hans Edward 1997, dan Hans Edward serta Teoris Kurba ini. Kita like, share, dan komen serta nyalakan notifikasinya ya. Untuk informasi lebih lanjut dan detailnya seperti apa kisahnya ya. Nah,
Royal Tanjung Bogor Jawa Barat sudah lewat ini. Ini dia nih, Royal Tanjung Residen Bogor Jawa Barat Indonesia ada di sebelah kanan. Nanti kapan-kapan kita ngevlog pertama kali ya. Mimin sebenarnya jadi penasaran ya saya, apalagi minggu depan mamak saya rahimnya agak kambuh. Wah, pokoknya mohon doa restu ya, semoga penyakitnya segera diangkatlah saudara-saudara, cepat-cepat sembuh ya saudara-saudara ya. Amin 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 ya robbal alamin. Nanti setelah fokus urus ibu saya, nanti kita akan ngevlog bareng lagi bersama saya di sini di Royal Tajur Park Bogor Jawa Barat Indonesia dan juga Pakuan Hill Bogor Jawa Barat Indonesia seperti apa. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Bogor Senior Hospital ya saudara-saudara, ada di sebelah kanan ya. Wah, ini seperti bak rumahku adalah istanaku dan juga keluargaku adalah surgaku. Semangat, semangat menebar kebaikan dan membangun rumah impian untuk bangsa Indonesia tercinta dan demi kebaikan Indonesia maju. Sorry guys, playlistnya aku nonaktifkan sementara karena saya harus ngerapiin batu sisis kesukaan saya ya. Oke, guys, pada malam hari ini kita malam minggu bersama Hans Edbert di Jalan Raya Tanjung Bogor Jawa Barat Indonesia, masih bersama Anda. Dan nanti setelah ini kita akan mengeksplorasi secara detail dan kita akan membahas lebih lanjut selain bermalam minggu bersama Aspet di Rancamain Golf Estate Bogor Jawa Barat Indonesia, kita akan mengeksplorasi secara detail dan menelusuri makam-makam warga Tionghoa di sana nanti ya. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Ramayana Mall Tanjung Bogor Jawa Barat Indonesia. Wah, masih sepi ya saudara-saudara. Hati-hati nih guys, soalnya tanjakannya agak licin ya saudara-saudara. Tinggi, tegang benar. Nah, selama saya nge-vlog, saya ingin mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker, serta ingat selalu pesan ibu untuk hati-hati di jalan dan terapkan disiplin lalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Dalam nama Yesus. Selamat jalan di Kota Bogor semakin mendekat. Dan sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Hans Edbert mengingatkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, like share dan komen di hanya di YouTube channel resmi kita Hans Edbert 97, serta di Hans Edbert 97 Hans Edbert dan Your Survey ini untuk informasi lebih ya. Oke, makin mendekati saudara-saudara.
dari mara bahaya ini seperti kanan saya ini ada akses menuju pabrik Nutrifood Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tuh, lihat. Ada di sebelah kanan ini pabriknya. Dalam nama Yesus. Oke. Selesai tugas gua pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya pada malam hari ini di malam minggu bersama Hans Edward di Jalan Raya Tanjung Pogo, Jawa Barat, Indonesia. Saya berpamit, saya akan berjalan ke tangan berjalan. Itu bisa terjadi di tempat ada sekeluarga. Saya berpamit, bila-bila tolong hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Satu Hati Om Namo Buddhaya. Saat kebajikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT diberikan kesehatan dan buat kita semuanya ya guys. Selamat malam minggu. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga terhibur. Kita sudah sampai di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yes, selesai guys.